Ingin dan sudah saya kesini. Dia ini belum pernah, jarang dimandiin. Soalnya kalau dimandiin sama tuannya pasti gigit. Dan tuannya minta tolong agar bisa divaksin dan bisa dimandiin. Terus kita bawa pulang. Dia sih udah agak tenang, tidak seperti kayak kemarin lagi galak banget. Doain aja semoga lancar guys ya. Oke. Terus, woi, mari sini. Tiga. Lagi sini mau mandi anjingnya. Jadi guys, sekali lagi dia jarang mandi. Jarang banget, soalnya tuannya takut mandiinnya, takut gigit katanya. Oke. Pas dulu. Kita pasai dulu. Ya. Asik tuh. Ini dia bikin takut. Kamu mau pulang. Jangan anjing, jadi anjing yang bandel lagi. Untung tuan kamu sayang sama kamu. Kalau enggak kamu bisa dikasih ke orang lain. Jangan ya. Oke. Yang bandel lagi ya. Oke. Gimana guys kalau kita coba cium dia? Gigit enggak ya? Kalau dia gigit muka gua gimana dong? Good boy. Beres ya guys, kita sudah selesai memandikan anjing yang menggigit satu keluarga. Oke. Jika kalian punya masalah dengan anjing, pasti kalian bisa kontak pemilik kalian. Kalau kita bisa bantu, kita akan bantu. Masalah biaya nggak usah pikir, kita gratis. Penting kita bisa bantu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe vlog ini kalian. Oke, guys, ini mau dilap dulu. Bisa getarin parang. Gimana, guys? Bisa baikkan dia? Tuh. Coba ya, saya pegang. Pegang dulu. Pegang. Nih, gue cium nih. Di situ, di depan.
Kak. Kita pulang ya. Oke. Tuh guys, sudah aman ya. Sudah aman dia ya, udah enggak gitu lagi ya. Cuma dia lagi kedinginan nih. Ayo kita pulang. Ya guys, sampai sini. Oke. Ya tenang nih guys. Coba dipegang. Jangan. Pempe lagi ini. Kapan? Ntar mau dia ngelaksan lu. Kau bawa. Oke guys, kita mau vaksin dulu nih. Kena vaksin deh. Tawas. Oke, angkat. Itu dia. Oh, pulang. Vaksin. Gua sana. Antri ya. Oh, ngantri ya, ngantri. Oh. Oke. Lagi main di tempat tidur nih, tiba-tiba kayak ada kecoak lewat, dibersihin nama ownernya langsung digigit. Ini 2 kali suntik ya? Iya, 2 kali bias. Jadi seperti yang ini LCC yang ada corona juga. Digendong aja gitu nggak ya? Waduh, kalau digendong enggak. Kayaknya dia gigit deh. Apa ditaruh di sini aja? Terus disuntik dari sini ya? Disitu. Iya. Taruh di atas aja. Tapi nanti ditarik ke sini. Iya, aman. Tapi aku takut. Oh, enggak biar nanti deh. Biarnya patah itu buat. Oh, iya, siap. Ada apa tuh? Makanan jepit. Oh, ada juga yang makanan jepit ya? Iya, makanan jepit hewannya dipapasin ke samping. Jadi nggak bakal bisa gigit? Iya, nggak bisa berlaku. Jadi kita takutin kan dia berat patah jarumnya. Wah, itu yang bahaya. Iya. Tuh, aku nggak sini. Biar aku aja yang coba suntikin. Iko. No. Iko. Oh iya. Iko. Kita ekornya aja.
Oke guys, itu kita udah habis vaksin, udah habis mandiin. Jadi waktunya pulang. Aiko. Jangan lagi ya, oke? Okay? Udah itu ya. Udah. Oh ya guys, sebelumnya kita kerjain ibunya nih, kita bilang Ikonya nggak bisa divaksin dan mau gigit dokternya nih. Ibunya sangat khawatir nih, kita lihat ekspresinya guys ya. Aduh, saya jadi kepikiran. Ya masuk. Ibunya apa yang mungkin bisa? Gak apa-apa loh, jadi kalian semuanya. Nih, udah divaksin lagi, semua udah aman. Udah dimandiin tadi. Udah apa nih? Tapi kita dia ada. Takut. Iya. Udah. Tadi beliin nih. Udah.
Udah divaksin semuanya, udah lengkap gitu. Kalau biasa kalau kasih makan kayak gitu dielus-elus kepalanya. Pokoknya setiap dimakan gitu jangan dielus-elus kepala. Udah. Oke. Ya, Pak. Makasih banyak. Saya makasih. Saya makasih. Makasih banyak. Ya. Makasih banyak lagi tuh, guys. Kita dikasih makanan nih sama Tony Ko. Aduh. Ini makanan dok-doknya. Kasihin aja. Bukan. Nah, udah itu buat Tiko aja tuh. Enggak mau dia. Enggak mau dia. Pokoknya nanti yang ada apa-apa saya bilang gitu, setelah pada kontak fisik kasih makanan. Iya. Oke ya. Iya. Kita boleh minta tolong kapan-kapan. Oke, siap. Pasti kita siap. Oke, makasih banyak ya. Makasih. Iya. Oke, guys. Melihat mungkin nangis enggak? Loki. Nah. Loki. Pablito bikin macet di Wattek. Lagi istimewa.